Sebanyak 5.000 personil dikerahkan jajaran Polda Bali untuk mengamankan jalannya Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa PKB pada Sabtu 24 Agustus 2024 di kawasan wisata di Nusa Dua, Bali, di mana Muktamar Sabtu malam nanti ini dijadwalkan akan dibuka oleh Wapres RI Ma'ruf Amin. Pemirsa, mengantisipasi terjadinya gesekan serius dalam penyelenggaraan Muktamar PKB nanti, pihak kepolisian daerah Bali telah menyiapkan 5.000 personel. Selain itu juga pengamanan dibantu para pecalang dan TNI sebagai pengamanan VVIP, mengingat yang akan membuka resmi Muktamar adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Karo Ops Polda Bali Kombes Pol Sulistiono mengatakan, para personil pengamanan untuk penyelenggaraan Muktamar PKB maupun untuk pengamanan pilkada sudah dipersiapkan dan sudah dilakukan simulasi beberapa hari yang lalu. Muktamar PKB adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan dan agenda utamanya adalah pemilihan ketua umum partai. Rangkaian pengamanan Muktamar PKB itu memang sudah ada pemberitahuan kepada kita. Di minggu kemarin ada kegiatan Muktamar PKB di Bali, sehingga jajaran Polda Bali sudah menyiapkan rencana pengamanannya. Jajaran nanti akan kita gelar Operasi Puri Agung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.